Museum Basuki Abdullah berisikan lukisan dan koleksi pribadi Basuki Abdullah seperti patung, topeng, wayang, dan senjata. Museum ini terletak di Jalan Puangan Raya, Cilandak Barat, nomor 19, Jakarta Selatan. Dari Jalan RS Fatmawati Raya, terdapat petunjuk arah ke Museum Basuki Abdullah. Museum Basuki Abdullah terbagi dalam dua gedung. Gedung utama merupakan rumah berlantai dua peninggalan Basuki Abdullah yang berisikan koleksi dan hasil lukisannya. Gedung kedua merupakan gedung baru yang diresmikan pada Selasa 29 November 2016. Gedung baru ini digunakan sebagai kegiatan seminar, perlombaan, dan pameran Basuki Abdullah Art World. Museum ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dapat nama pemenang Basuki Abdullah Art World. Gedung baru yang bertingkat tiga ini dijadikan tempat pameran karya peserta dan pemenang Basuki Abdullah Award yang ketiga. Gedung utama Museum Basuki Abdullah terbagi menjadi dua tingkat. Lantai dua berisikan karya lukisan Basuki Abdullah, diantaranya lukisan 10 pemimpin GNB,
serta lukisan lainnya hasil karya Basuki Abdullah. Dapat juga satu ruangan yang berisikan koleksi wayang milik beliau. Terdapat ruang cenderamata, replika Museum Basuki Abdullah, ruang tamu, pakaian Basuki Abdullah, lukisan Ratu Julia, ruang tidur dan kamar mandi Basuki Abdullah. Keadaan terakhir saat ditinggalkan. Bahkan barang-barang yang ada di dalam kamar mandi merupakan barang asli yang digunakan oleh Basuki Abdullah. Terdapat juga baju tidur, jam tangan, pistol yang digunakan perampok untuk mencelakai Basuki Abdullah yang mengakibatkan dirinya meninggal. Kacamata sang maestro lukis yang masih berlumur darah. Dan juga koleksi senjata dan benda aksesoris peninggalan Basuki Abdullah. Yang berisikan